Selalu aja macam tu guys ya. Kita ni jumpa dengan orang-orang yang baik macam ni. Allahu Akbar. Wah, itu MS channel dia kata. You tak tahu, saya tak biasa ikut tapi sejujurnya lah. Awak berdua membahagiakan hati saya. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka bencana dan balak serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. So, gimana nih guys? Ya, sudah makan belum? Sudah ngopi belum? Sudah smoke belum? Oke, kali ini guys kita akan reaksi sebuah video yang sangat-sangat menarik sekali guys ya. Ini daripada teman-teman sekalian yang request ke saya di Instagram maupun di mana-mana kayaknya ya guys. Setiap ada video baru pasti, "Cak, tolong dong, Cak, react ini dong." Ya, seperti itulah guys. Saya ucapkan terima kasih banyak buat teman-teman semua yang sudi dan juga sudah merequest kepada saya guys ya. Saya sangat senang apabila ada requestan daripada kawan-kawan sekalian. Nah, di sini kena halau terpaksa pindah tempat lain. Boros semua chicken chop dan ayam goreng. Wow, siapa lagi kalau bukan FS channel guys ya. Jangan lupa like, share, komen dan subscribe kepada beliau guys ya. Jom kita tengok videonya. Let's go. Alright. Eh. Wuih. Kenapa bang Wan? Aku sedih-sedih weh. Janganlah mata masuk abuk ni. Cerita sikit apa dia masalah kau ni. Kau tengok tak akak tu macam mana semalam? Dia tengah banyak banyak ujian dia tengah hadapi sekarang ni. Apa dia tu? Tak dapat berniaga dekat tapak tu. Dia kena pindah. Tak, sekarang ni hang buat apa sedih-sedih? Kita kena pergi jumpa dia sekarang. Kali ni? So aku tak boleh sedih lah ni. Tak boleh sedih? Kena ceria. Kena ceria. Sekejap akak tu nangis pula. Bukan hang yang nangis. Aku nangis. Nangis meleleh mata. Dah, jom pergi. Okay, jom, okay, jom, 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 jom. Weh. So tengah hari ni saya ada dekat Bandar Baru Bangi, Seksyen 8, bersebelahan dengan Kampung Sungai Ramal Dalam. Jom kita layan video ni dulu. Assalamualaikum kak. Ya, dah start berniaga balik. Alhamdulillah dah dapat tapak. Okey, akak jual apa ni? Saya jual ayam goreng crispy. Aha. Dengan chicken chop. Chicken chop ada? Chicken chop ada tapi ambil masa dah nak saya prepare. Akak baru buka kan? Ha, yang akak cerita semalam saya tu eh? Dia gede pun rumah kan? Ah, ha, yang akak cerita semalam tu ah. Ya. Ha. Dua hari elok je dapat dua hari saya meniaga. Okey. Lepas tu tiba-tiba tuan rumah suruh kita pindah. Okey. So, lepas tu saya pindah cari tempat kat sana. Jadi okeylah, dia orang pun bagi solusi lah. Dia kata cuba niaga kat sini. Yang ni RM2 seketul, yang ni RM3. Chicken chop satu set dia RM7. Nak beli apa dulu? Nak chicken chop dulu. Lapar ni jeng. Tengah-tengah hari ni kita makan chicken chop eh. Oh inilah. Price. Tengok ni getam dah tahu dah nak masak. Menarik, menarik. Kak mana kak belajar buat chicken chop kak? Saya memang minat masak. Kak ni apa ni kak? Tersebut roti. Jaranglah kak kita jumpa orang buat chicken chop dekat gerai tepi jalan. Betul tak? Betul. Saya cuba. Mana kau ada rezeki kan? Betul. Ha. Macam mana kak dapat idea nak meniaga chicken chop dengan ayam goreng ni? Saya niaga macam-macam dah. Sebelum ni niaga sarapan pagi. Nasi lemak. Lepas tu bila... Oh, dia dah biasa berniaga tau. Saya masuk sekolah, saya stop lah niaga sarapan. Niaga sarapan tu nak ikutkan saya dah 7 tahun. Eh, lama dah. Sebab anak saya yang bongsu tu, dia okey. Dia autis. So, autism? Dia kena sekolah khas. Jadi nak uruskan dia tu, orang kata, kecil sikit lah. Sebab dia tak sama dengan budak-budak lain. Kalau saya niaga pagi, nak uruskan dia sekali, jadi kena kabut. Oh, so, okay. Saya suruh niaga pagi, saya pergi niaga tengah hari. Setahu saya lah, kos-kos untuk autism ni agak mahal ni, betul ke? Ya, betul. Tapi Alhamdulillah, kita orang, anak saya tu dapat sponsor dari yayasan. Kalau tak, untuk kita orang tak mampu nak hantar sebab mahal. Belum tu pun sebab kami saya aksiden. Banyak lah. Cabaran. Banyak ujian ni. Ya. Nak menunggu suami saya boleh berjalan tu pun ambil masa sebab dia patah. Allah. Paha. Ini ni aku seorang-seorang kak? Ada suami sama-sama guys. So dekat sini, banyak-banyak peniaga ni, chicken chop dan ayam crispy dekat akak ni je. Ah, mayonis. Kau slogan buat sendiri? Ah, ya, kau slogan. Weh, macam sedap. Dengan suami lah. Dengan suami. Ya, preparation memang dengan suami lah.
Eh, macam sedap guys. Ayam chop. Boleh ke kak rasa kat sini? Boleh. Boleh. Ada french fries, ayam chicken chop, coleslaw, salad, sos black pepper, sos chili. RM7. Apa yang korang cuba dustakan dapat macam ni? Oh iyalah, banyak tau. Pertama sekali saya rasa tak letak apa-apa lah. Kentang. Bismillahirrahmanirrahim. Coleslaw. Rasa macam yang tengah kena boycott tu lah. Betul. Betul. Sos black black pepper. Biasa orang makan dia dia letak je teruk kat sini. Betul. Kan? Saya pun macam tulah juga. Ada orang nak banyak, ada banyak sikit, kita rasa dulu kat sini. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah nak makan akak ni punya sebab dia ada kecil-kecil. So kita boleh rasa terus. Mudah nak rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Kena tambah ni lagi. Kena tambah lagi? Biar banyak-banyak. Makan panas-panas, sedap. Kena datang. Kena datang try ya? Kena datang. Okey, ayam ada dua jenis. Satu RM3. Kepak ataupun drumstick lah. Satu lagi RM2. Dia agak, saiz dia agak kecil sikit lah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tengok tepung dia. Menarik baik. Ya Allah. Masya Allah, sedap lah. Eh, serius. Berbalik. Sebab resepi tepung ni, akak ni yang buat sendiri. Memang genuine akak ni sendiri. Memang berbalik. Kenapa kena datang, wajib try. Okay. Cerita-cerita akak dengan abang, impian. Daripada perniagaan akak sekarang dengan abang, impian akak dengan abang. Yang penting pada saya adalah boleh support keperluan anak-anak je. Okey kak, tadi akak kata chicken chop ada berapa set lagi? Chicken chop saya buat untuk 20 set. 20 set. Saya nak beli semua boleh? Allah. Boleh saya nak sangat? Betul? Ya. Betul eh? Suka. Okey. Jawapan yang padu, suka terus. Okey, saya nak beli 20 set. Ya. Tapi saya nak minta tolong abang dengan akak hari ni. Kalau ada orang datang, akak bagi je percuma untuk 20 set tu. Okey, dah sedekah lah. Ya. Wan, takkan beli 20 je? Ha? Takkan beli 20 chicken chop je? Tak boleh. Kita kena beli semua. Beli semua, kan? Ha. Ayam boleh. Sekali tak? Alhamdulillah, ya Allah. Boleh? Boleh, sangat-sangat. Abang senyum kan? Boleh tak boleh? Saya, kalau customer suka, saya suka. Okey. Berapa ayam sekarang ada? Kita beli ya semua terus. Hang tak baik tau. Hang suruh kira benda mentah lagi tau. Sebab kita nak beli semua. Satu ekor ayam boleh dapat apa? 17? Okey, darab 5 ekor. Betul? Betul. 9 kali 10. 90 ketul. 90 ketul? Dalam 90 ketul. Bagi je. Alang-alang kita tengah promosi, kita belanja terus. Baik. Kak selalu beli kat sini kak? Bagi komen sikit, recommended tak orang lain nak beli? Sangat recommended. Sangat recommended. Sangat recommended guys. Berbaloi. Hari ni percuma kak? Ya. Betul. Dah dibayar je. Saya dah bayar dah. Cakap terima kasih abang. Kena rasa ke ayam sini? Rasa beli. Recommend tak orang lain nak beli? Okeylah. Sedap. Sedap sangat? Harga dia murah. Tahu dia. Dah kenal kan? Kenal ke? Lambai sikit. Terima kasih. Saya jual dia. Oh ya ke? Saya tak biasa. Okey, terima kasih. Baik. Okey, total semua RM462. Beginilah. Saya tak nak RM62 tu. RM400 je. Kalau ada lebih daripada RM62 tu, kami anggap sedekah tu bagi kami. Selalu je macam tu guys ya. Kita ni jumpa dengan orang-orang yang baik macam ni. Allahu Akbar. Ya. Nak sedekah juga walaupun sedikit. So, saya beli dengan harga RM400. Betul eh? Okey. So akak happy kak? Akak dah teriak lagi. Allah. Saya sedih tapi dalam hati saya sebenarnya gembira. Baik. Kalau macam tu. Baik. Kalau macam tu saya bagi abang kira dulu cukup tak cukup. Abang akak kira tengok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yang lebih hadiah untuk abang dengan akak. Tak payah. Hadiah untuk abang dengan akak. Hadiah. Kena terima. Lain kali saya datang tak nak tengok mata akak merah-merah lagi. Hadiah.
rupiah tu dengan kita beli semua ni daripada penonton yang selalu tengok video saya. Oh ya. Okay, daripada kita orang punya penonton. Support guys, support guys sekali. Support. Saya tak kenal semalam. Saya ada cerita dengan jiran saya. Aduh, orang datang. Saya cakap lah orang kampung. Oh, ada orang datang. Saya tak boleh niaga. Lepas tu tiba-tiba ada dua orang datang pakai topi. Tengok ada seorang tu pakai topi dia pakai capar. Dia cakap, ah, itu FS channel dia kata. You kau tak tahu. Saya tak biasa ikut. Tapi sejujurnya lah. Awak berdua membahagiakan hati saya. Alhamdulillah. Mestilah FS Channel ni buat kita tu macam macam tu kan. Buat apa yang Allah suka, Allah akan beri apa yang kita suka. Betul lah. Betul sangat-sangat. Masya Allah. So itulah guys, ya, dari FS Channel. Terima kasih banyak buat FS Channel yang selalu menginspirasi kita ya guys ya. Nak 500 like komen ni. Nak abang ni dia cekai kan. Nak 500 like komen ni. Dia sampai 400. 243. Saya dah ada like dah. Alhamdulillah terbaik FS Channel, menangis tapi membahagiakan hati. Syabas FS Channel. Alhamdulillah asyik. Harap FS Channel boleh buat macam ni kat semua penjual. Sebab di samping borong semua jualan, dapat promote peniaga dia orang dekat orang yang tak pernah beli. Dan FS Channel bagi lebih selalunya. Boleh buat cara macam ni, borong habis peniaga door knock apa tu, dan bagi free untuk orang rasa. So boleh promote barang jualan ni sampai membantu perniagaan sedikit. Betul lah guys ya. Terharu sangat dengan kata-kata akak tu. Ya Allah, lipahilah rezeki akak ni sekeluarga dan memudahkanlah selalu urusannya. Terima kasih FS Channel serta yang bersangkutan juga. Amin. Okay guys. Oh ya Allah, serorok betul lah guys ya. Allahu Akbar. Walaupun Anwar, Ahmad dan Puan Nurmalia ditimpa berbagai ujian, mereka sentiasa ingat untuk bersedekah. Itulah yang jadi ini ya guys, yang membuat kita itu kayak selalu menjumpai peniaga-peniaga dekat Malaysia itu adalah dia suka bersedekah. Dan saya jumpa dengan orang-orang Malaysia juga masa-masa dulu-dulu juga. Saya jumpa dengan orang-orang yang suka bersedekah. Tak tahulah, memang kat sana tu dah biasa dah, macam-macam dah apa nama tu, dah terbiasa untuk membuat sedekah, berbuat baik macam tu lah kan. Tapi terkadang juga saya berfikir, saya pun kena macam tu lah kan. Ya kan, takkanlah orang lain sedekah kepada kita, kita tak sedekah macam tu kan. Jadi buat apa yang Allah suka, maka Allah akan suka kepada kita. Allah akan beri apa yang kita suka macam itu. Okay, terima kasih dah tengok video ini sampai selesai guys. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya pamit untuk diri. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.